Lagi makan nasi goreng ya. Nasi gorengnya cuma pakai terasi, pakai cabai merah, pakai bawangnya bawang shallot. Ya, di sini gak ada bawang merah, teman-teman. Cuma pakai itu aja, pakai kecap asin, pakai kecap manis. Udah, teman-teman. Tuh, saya bikinnya dari bawang bombay, tapi yang merah. Kalau bawang bombay yang merah tuh manis, teman-teman. Kemarin saya dikasih sama mother ya. Mother tanam bawang merah ya. Bawang merah. Lagi tanam bawang bombay merah ya. Banyak saya dikasih, jadi saya pikir, ah, udah. Saya bikin asinan aja, karena di Sydney juga saya beli ketimun ya. Ketimunnya bukan ketimun kita, teman-teman. Gak tahu ketimun apa. Saya lupa, nanti saya bilang ketimun dari mana gitu ya. Ya, gak apa-apa lah. Yang penting ketimun bisa makan ya, teman-teman. Jadilah makan acar, teman-teman. Cuman saya gak pakai cabai, teman-teman. Karena nasi goreng saya udah pedes. Jadi saya gak pakai cabai, teman-teman. Ayo, teman-teman. Yang belum makan, mari merambat makan bareng saya makan siang, teman-teman. Nih, tuh, teman-teman. Ya. Mantap, teman-teman. Tuh. Sudah dipakein acar, teman-teman, tuh ya. Oh, teman-teman. Nasi goreng pakai acar ketimun dan bawang bombay merah, teman-teman. Mantap. Makan dulu ya, teman-teman ya. Tuh. Teman-teman tuh saya lagi makan ya, teman-teman ya. Makannya pakai acar ya, teman-teman ya. Tuh. Bisa lihat ya, pakai nasi goreng teman-teman tuh ya, nasi goreng kampung teman-teman. Saya lebih suka nasi goreng kampung teman-teman. Enak. Udah lama gak makan acar. Teman-teman yang tinggalnya sama seperti saya, tidak mendapatkan bawang merah, kalau bikin acar dari bawang-bawang baik. Yang merah enak, manis. Mantap, mam. Mantap, mam. Mother, tanya saya. Suka bumbu-bumbu enggak? Madu tuh mertua saya, teman-teman. Nah, madu saya itu orang Inggris. Jadi kalau orang Inggris tuh yang biasa ini orang tua kami itu madu. Jadi kita panggilnya madu semua. Saya baru pertama kali teman-teman coba bawang-bombay merah, ternyata enak. Enak banget, teman-teman. Manis ya. Kalau bawang merah kita kan Indonesia nggak manis. Manis. Datuk. Saya suka banget. Kemarin di Sydney saya punya anti bikinin acar. Jadi saya makan. Gak enak. Itu bawangnya dari bawang apa? Itu bawang shallot, teman-teman. Nggak taunya bawang bombay merah. Tadi nggak pernah coba. Saya bikin nasi goreng juga nggak punya bawang merah kan, jadi pakai shallot. Enak nasi goreng kampungnya, enak. Karena saya beli cabai banyak, teman-teman, jadi saya bisa puas.
cabe banyak lah. Di sini cabe mahal mana? Ngomong. Enak banget. Enak banget. Lagi penuh tuh. Tapi tinggal sedikit. Gila, saya doyan banget teman-teman. Mantap. Jatuh. Gak apa-apa deh. Bersih mejanya. Enak banget. Saya sekarang bisa bikin acar. Dan kemarin saya juga dikasih tuka teman-teman dari anti saya yang di Sydney. Karena di sini nggak ada cuka Indonesia. Ada ini cuka sini. Nggak enak teman-teman. Rasanya lain. Mantap. Mantap. Katanya anti saya ketimunnya enak, tapi bener enak loh teman-teman. Anti saya bikin kebalikan dari saya. Anti saya tengahnya dibuang. Justru kalau saya suka tengahnya. Saya suka kulitnya. Kulitnya kayak ini kasar gitu kalau dimakan kan. Saya sukanya tengahnya. Jadi ini saya kulitnya saya buang kulitnya ya, dikupas. Gila. Enak banget. Mantap. Kalau katanya nanti saya tuh timunnya enak. Benar enak. Di sini ada ketimun. Ketimun yang sekarang saya makan. Tapi ya jarang beli. Gak pernah bikin acar. Paling sekali-kali saya beli. Tapi saya gak bikin acar. Saya tumis teman-teman. Saya tumis pakai telur. Biasa kayak di Indonesia gitu ya. Tumis pakai telur. Mantap. Habis memang mengharum nih. Nggak gaduhin. Enak banget. Ini belum terlalu nyerap teman-teman. Kalau udah nyerap, udah enak banget. Ini enak lagi. Manis banget. Teman-teman boleh coba ya. Lalap bawang bombay merah ya. Enak. Nggak usah dibikin yang asinan teman-teman. Dilalap aja juga enak. Airnya enak, asam-asam. Udah lama nggak makan yang asam-asam gini teman-teman. Mantap banget.
Ini bisa habis cuma saya satu mangkok. Nggak enak banget sama mangkok. Enak. Nggak usah pakai cabai karena bawangnya juga udah pedes. Oke, teman-teman, sampai ketemu video berikutnya ya. Habis teman-teman tuh tinggal bawang goreng, bawang merahnya doang tuh sedikit, bawang merah, bawang bombay merah. Enggak sedikit tuh, teman-teman. Saya mau makan pakai tinggalin sedikit nih ya. Saya di Sydney beli bebek, kulit bebek, teman-teman ya. Ntar makannya pakai ini, wah enak. Mantep. Biasa minumnya teh, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai ketemu video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.